Halo teman-teman semua, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya, Alilas Mam. Oke deh teman-teman semua, jadi ini pagi hari di rumah saya di Purwokerto ya teman-teman. Jadi waktu itu pas weekend, saya sempatkan untuk pulang kampung sebentar ya ke Purwokerto untuk lihat ayah dan ibu saya di Purwokerto ya teman-teman. Dan ini dia pagi hari saya di teras rumah saya di Purwokerto ya. Jadi ada beberapa tanaman dan ada beberapa juga ikan koi. Jadi ayah saya itu di rumah melihara ikan koi ya teman-teman untuk hiburannya. Dan ini dia ikan koinya. Kalau yang di kolam sebelah sini itu ikan koinya sudah lumayan besar. Dan yang di sebelah sini ikan koinya masih ukurannya masih sedang-sedang ya. Ini dia ikan koinya teman-teman bisa lihat ya. Dan di kolam satunya lagi ini ikan koinya masih kecil-kecil ya teman-teman. Teman-teman semua apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat, tetap bahagia dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke deh teman-teman semua, jadi ini pagi hari saya mau jalan-jalan sama ibu saya dan sekalian aja mau belanja ya untuk masak pagi hari ini. Dan ini anak-anak saya pada ikut belanjanya juga. Ini kakak dan adik heboh ya minta ikut katanya. Untuk belanja pagi ini belanjanya cukup di warung saja ya teman-teman, gak ke pasar. Karena di dekat rumah saya ini terdapat banyak warung ya teman-teman, jadi gak harus ke pasar untuk belanja. Cukup di warung aja, ini sayurannya udah komplit ya. Dan kali ini kita mau belanjanya di warung mobil gitu teman-teman. Jadi mobil yang ada jualan sayur-sayurannya gitu ya teman-teman. Di sini lumayan komplit ini sayurannya, jadi kita nggak jadi mampir ke warung tapi mampirnya ke warung mobil ya. Ini dia teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini sayurannya sudah komplit dan ada ikan-ikan juga, ada udang, di sini juga ada ikan bandeng, ada lele dan lain sebagainya. Oke deh teman-teman semua, ini saya sudah sampai ya di rumah. Jadi rencananya hari ini kita mau masak ya bakmi Jowo. Nah saya request sama ayah saya minta dimasakin bakmi Jowo ya teman-teman. Karena ayah saya itu jago banget ya. Jago bikin masakan bakmi Jowo gitu teman-teman. Jadi udah lama juga ya saya gak dimasakin. Dan mumpung pulang ini saya minta dimasakin bakmi Jowo sama ayah saya. Dan itu ayah saya lagi mengasah pisau ya sebelum nanti digunakan untuk memasak. Oke deh teman-teman semua, sekarang yuk kita mulai ya untuk memasak. Dan pertama kali di sini saya dan ayah saya mau merebus ayam dulu ya teman-teman. Jadi mau bikin kuah kaldu dari ayamnya gitu ya. Dan untuk sayurnya di sini kita cuma pakai wortel, ada daun bawang, ada kol ya teman-teman. Kemudian juga pakai sedikit sawi hijaunya. Dan ini untuk wortelnya kita potong kecil-kecil ya seperti ini. Untuk bumbunya di sini kita pakai bawang putih, kemiri dan nanti juga dikasih sedikit ebi ya teman-teman. Nah ini dia kita lagi nyiapin bahan-bahannya ya. Dan kemudian di sini saya lagi merebus mie telurnya ya. Di sini kita pakai 2 mie telur ya teman-teman.
Kemudian ini ayah saya lagi menguluk bumbu halusnya. Di sini bumbu halusnya pakai bawang putih, kemiri, dan dikasih ebi sedikit ya. Jadi teman-teman, ini resep bakmi Jawa ayah saya ini enak banget loh teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang pengen cobain resepnya ayah saya, bisa ya dicoba di rumah. Bumbunya juga simpel banget teman-teman. Dan kemudian untuk bumbu halusnya, di sini kita gongso dulu ya teman-teman, sampai harum dan sampai warnanya berubah jadi kuning kecoklatan gitu teman-teman. Nah ini dia seperti ini ya teman-teman. Kemudian kalau sudah harum dan warnanya sudah berubah kuning kecoklatan, baru deh kita masukkan itu wortel sama daun bawangnya ya. Kita masak sebentar dan kemudian lanjut deh dimasukkan kuah kaldu dari ayamnya ya teman-teman. Jadi di sini kita bikin bakmi Jawanya yang nyemek aja ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka yang kuahnya banyak gitu, bisa ditambahin aja ya kuahnya sesuai dengan seleranya teman-teman semua. Nah ini dia, kemudian lanjut di sini kita masukkan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Di sini untuk bumbunya cuma pakai garam ya. Di sini kita kasih Royco secukupnya. Di sini ayah saya nggak pakai gula ya teman-teman, jadi cuma pakai garam sama Royco aja. Kemudian dikasih lada sedikit deh teman-teman. Kemudian lanjut, tadi di sini kita pakai satu buah telur ayam ya. Dan kemudian lanjut dikoreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah oke, baru deh kita masukkan bakminya ya, atau mie telurnya. Dan ini dia sudah jadi ya bakmi Jawanya. Ini tuh harum banget, enak banget teman-teman. Teman-teman bisa coba ya di rumah kalau misalnya kepengen bikin bakmi Jawa juga resep ayah saya. Dan ini setelah jadi, saya wadahkan ya ke piring untuk segera kita makan. Dan ini untuk bakmi Jawanya, saya tambahkan seledri dan saya tambahkan juga bawang goreng ya, biar rasanya lebih mantap teman-teman. Dan ini alhamdulillah untuk bakmi Jawanya sudah jadi ya. Jadi bakmi Jawanya ini nyemek banget teman-teman. Kuahnya sedikit banget ini, ayah saya senengnya bikin bakmi Jawanya nyemek gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman semua, ini alhamdulillah bakmi Jawanya sudah jadi. Jadi kita mohon izin untuk makan dulu ya teman-teman. Dan itu kita makan bakmi Jawanya sepiring bertiga ya. Dan ini suami saya juga nyobain bakmi Jawanya, katanya rasanya enak banget. Ini suami saya makannya pakai tempe mendoan ya teman-teman. Oke deh teman-teman semua, setelah tadi selesai belanja sayur-sayuran, terus masak dan kemudian makan, di sini yang terakhir saya nyuci piring dulu ya, karena ini cuciannya juga lumayan banyak. Jadi sekalian aja deh ya dicuci. Nolja,
나와 웃으며 놀고 남은 일 하자. 그래도 네 실력은 정말 끝내주잖아. 내가 알아 신들린 네 손가락. 그러니 한 번만 놀자. Dan ini siang harinya, saya sudah on the way ya, mau pulang lagi ke rumah saya di Wonogiri. Dan itu ayah saya sama ibu saya ikut ya sampai Jogja karena mau main ke rumah kakaknya ya di Jogja. Oke deh teman-teman semua, sekian dulu ya video dari Alilas Mam hari ini. Mohon maaf kalau masih banyak kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.